Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Qala rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'da amatana wa ilayhin nusur. Alhamdulillah, marilah kita sama-sama syukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena Allah Subhanahu wa taala masih melimpahkan rahmat dan nikmat pada kita pada pagi yang mulia ini. Mari kita sama-sama menunaikan ibadah rumah Allah Subhanahu wa taala secara berjemaah. Alhamdulillah kita masih dari surah Al-Baqarah, iaitu kemarin kita sudah tahu ayat yang ke-91 bahawa perangai orang Bani Israel, dia tak sabar, dia tak boleh terima apa yang terjadi di atas diri dia, dia tak si susah, tak si gapo, walaupun nasib dia tu kau duduk di Mesir, duduk di bawah perintah Firaun, tu nasib dia tu sebagai hamba saya, sebagai budak. Tapi masih ingat dah tak usah timo susah untuk merubahkan nasib. Untuk merubahkan sikap, merubahkan cara hidup. Hari ini ayat-ayat ke-92 Allah Subhanahu Wa Taala cerita ayat tentang kata siapa-siapa dia pun bila beramal dia beriman kepada Allah, dia beramal soleh, tak ada kira dia tu dapat ganjaran daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Auzubillahi minasyaitanir rajim. Innal ladzina amanu wal ladzina hadu wan nasara was sabiin man amana billahi wal yawmil akhir wa amila salihan falahum ajruhum inda rabbihim wala khaufun alaihim wala hum yahzanun. وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ وَاذْكُرُوا مَا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ. Itu dua ayat. Jadi setelah mana Allah Subhanahu wa taala cerita tentang perangai Bani Israel sejak daripada tok nenek moyang dulu, Nabi tahu kata ni perangai Bani Israel. Perangai Bani Israel dia tak terima apa yang diajak, apa yang diwayak, apa yang disapakan oleh Nabi pada Allah SWT itu tak terima. Dia suka menetek, suka mengikari apa yang diajak oleh Nabi. Tak timo sejak pada dulu. Pian itu dia kata innal ladzina amanu, sesungguhnya orang yang beriman. Wal ladzina hadu, dan orang Yahudi. Wan nasara, dan orang Nasara. Wasabiin, dan orang Sabiin. Jadi orang beriman dan orang Islam dah. Orang dipanggil kata orang beriman, innal ladzina amanu, orang yang percaya kata Allah ada. Dipanggil kata beriman. Wal ladzina hadu, dan orang Yahudi. Ya, dua jenis tu ya. Wan Nasara, dan orang Nasara. Wasabiin, dan orang Sabiin. Orang Sabiin ni setengah ulama macam-macam pendapat tentang Sabiin. Ada setengah kata orang Sabi ini orang percaya pada Nabi dulu-dulu. Tapi dia percaya kok pada bintang. Ada setengah kata Sabi ini orang Bani Israel juga, tapi dia keluar pada agama Nasara. Tapi dia tu dia kata man amana billahi wal yaumil akhir. Pak-pak ni dia adalah mereka orang amanah billah, percaya pada Tuhan. Percaya pada Tuhan.
wal yaumil akhir, dan cahaya pada hari akhirat. Nah, wal yaumil akhir, hari cahaya pada hari akhir. Orang beriman, siaplah orang beriman ni yang percaya kepada Tuhan, sampai kata panggil beriman. Tuhan, tapi Tuhan wari juga, kacuh juga. Orang Nasr, orang Yahudi. Orang Yahudi pun, dia men amana billah juga. Wal yaumil akhir juga. Wan Nasr, dia pun men amana billah. Wal yaumil akhir juga. Was sabiin, dan orang sabiin yang kepak. Dia men amana billah juga. Wal yaumil akhir. Tuhan kata, dan wa amila soliha, dan dia wal amal soleh. Falahum ajruhum inda rabbi, maka dia bagi dia ada dapat balasan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi Tuhan ayat kata, tak ada kiralah siapa dia pun bila beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, dia percaya kata ada hari akhir, patut dia iman dia tu mencerminkan daripada kata amal soleh. Falahum ajruhum inda rabbihim, maka dapat ganjaran daripada Allah Subhanahu wa taala. Itu dia. Jadi tak nak kira siapa dia pun. Nah, jadi siapa dia pun nak kata dia tu orang apa, orang ni, orang apa, orang apa. Tapi kalau orang innal lazina amanu, sekalipun dia orang beriman, tapi tak ada wa amila salihah, tak jadi tu. Ini tu yang nak banyak kata. Kena men amana billah, percaya kepada Tuhan, wal yaumil akhir, dan percaya pada hari akhir. Maka percaya dia tu tubik kepada perangai perbuatan wa amila salihah, tubik pada dengan amal soleh. Percaya saja, percaya tu ada, tapi tak ada amal soleh, tak ada semaya, tak ada puasa, tak ada zakat, tak ada apa, tak jadi. Tapi ulama kata di sini, wallazina hadu yahudi, pada zaman dia dulu, pada zaman dia dulu, zaman dia dulu kan, pada zaman Nabi Musa dulu, nah, Bani Israel Yahudi pada zaman dia, dia turut dengan kitab Taurat dia, maka dia beriman dengan Allah, percaya pada hari akhir, dia wa'amal soleh. Amal soleh mengikut kitab Taurat dia. An-Nasara, yang percaya pada Allah, beriman pada Allah, beriman pada hari akhir, dia wa'amal soleh, mengikut kitab Injil dia. Maka Tuhan kata, falahum ajruhum inda rabbihim, maka bagi dia tu ada balasan di sisi Allah SWT pada sami dia. Belum mensuhnya kitab tu, setengah ulama kata. Setengah ulama kata, lani pun kali dia beriman dengan kitab Taurat, kitab Injil dia, dia beriman dengan kitab dia, maka dia kena timur kitab Quran. Kalau dia tak timur kitab Quran, mana tahu supaya dia tak beriman Injil. Tak ada. Kalau karena dia tak beriman dengan Injil sampai dia tak timurnya Quran. Setengah ulama kata, pasal sebab ayat ni daripada lani lah gitu. Yang siapa tu ayat kata, orang beriman, orang Yahudi, orang Nasara, orang Sabi, dia kena beriman dengan Allah, beriman dengan hari akhir, dan buat amal soleh. Mana kata dia beriman, Yahudi dia beriman dengan kitab Taurat dia. Bila dia beriman dengan kitab Taurat dia, karena dalam Taurat banyak kata di akhir zaman akan turunnya Nabi Muhammad, Nabi akhir, akan turunnya Al-Quran. Maka bila dia beriman dengan Taurat, maka dia kena beriman dengan Allah dan beriman dengan akhir. Dia kena terima. Kalau dia tak terima Nabi Muhammad, dia tak terima dengan Quran, mana dia tak beriman dengan kita Taurat dia. Dah. Tak gitu. Dia kata dia saja beriman dengan kita Taurat, saya beriman dengan kita Injil, tapi tak terima Quran. Mana tahu dia tak terima. Suku ada bulannya baru ni dia kata, ada sebar dalam YouTube lah ni. Kita beriman dengan Quran. Quran wayak semaya. Quran wayak ada semaya. Aqimus shalah. Tapi Quran wayak ada semaya lima waktu sehari semalam. Wayak ada? Ada. Di mana dalam Quran wayak ada semaya lima waktu sehari semalam?
Waya dar kru he waya dar semaya wese manu manu zuhu parka asa parka ngori di gokna. Demo tak tuh kru he. Nah, habis semaya itu pak tu nak ada nak buat inna mal amal binia. Gua amal le apa sudah kan ya. Lagi hari itu tuh kru he sungguh. Semaya sudah kan ya. Nah ini. Semuanya sudah kan ya. Juga pro ya. Gitu. Gua tengok dari YouTube lah ini penuh. Itu nama Samir. Samir. Tok guru dia itu nama Samir. Pergi dakwah orang okay. Kau saja main nak dakwah nak wayak ke awak nyanyi saya sia ke awak sia ke demo ni ke duk semaya tak turut kerok tak apa gitu. Temu rasa ni menipal dah juga. Temu rasa ni menipal dah juga. Begini. Ini. Jadi sungguh kerok itu wayak tapi Tuhai Goyak juga ada ayat lah. Man yuti'ir Rasul faqad ata'ullah. Siapa dia yang turut Rasul, maka dia turut Tuhan. Orang tak turut Rasul, mana tak turut Tuhan. Pas maya, lima waktu sehari semalam ni, siapa dia Goyak? Siapa dia Goyak? Nabi. Maka tak semaya lima waktu, mana tak, tak turut Nabi. Bila tak turut Nabi, tak turutnya Allah. Tengok gitu tu. Dan man yuti'i Rasul faqad ata Allah dalam surah An-Nisa gua tengok dah. Tak ingat ayat gua apa. Jadi kalau kita tak tahu Rasul, mana tahu supaya kita tak tahu nah Tuhan dah. Tak tahu aku Tuhan dah. Karena Rasul apa yang Rasul waya tu, hak Tuhan dah. Rasul wak saya lima waktu. Sehari semalam itu adalah Rasul menjelaskan apa yang Tuhan wajah akimi sholat. Padahal ya ayyuhallazina amanu inna sholataka apa hei orang beriman sesungguh semaya itu Tuhan tentu dah waktunya. Waktu mana-mana itu Tuhan mau kuta. Tak ingat ayat itu. Tapi itu maksudnya Tuhan hei orang beriman sungguh semaya bagi orang mukmin itu adalah Tuhan tentu dah waktu mana-mana subuh pening zuhur lepas gelincir matahari asar iaitu ngorek iaitu isa iaitu kita nak gerak semaya isa pening tak leh dah kita nak gerak semaya subuh pukul 10 tak leh karena pukul 10 tu waktu lain dah Tuhan tentu dah waktu semaya tu sabit tu Tuhan kena itulah. Tapi Tuhan Allah SWT wajah kata Yahudi pun tak apa, Nasara pun tak apa, Sabi pun tak apa. Bila dia man amana billah, dia beriman dengan Allah. Beriman dengan Allah lagu mana? Dia percaya dalam kitab Taurat dia. Kitab Taurat dia wajah lagu mana? So semaya, so poso, so wizakat, tawib zina, tawib apa itu. Dia percaya. Pada dalam kitab Taurat dia wajah. Kata ada Allah SWT akan bakit seorang rasul di akhir zaman. Yang bawanya ayat-ayat Allah yang tu Quran. Dia beriman dengan Taurat. Bila dia hidup dari zaman lain, dia kena tua Quran. Itu panggil dia beriman. Kalau dia tak beriman, mana kata? Dia tak tua Taurat dia. Dia tak percaya orang ni. Maka dia tak beriman dengan Taurat ni. Yang dia buat sesuatu juga. Itu dia orang Yahudi, Nasara. Nasara ada orang Nasara pun sepatu. Nasara ni umat Nabi mana lah Nasara? Apa Nabi dia nama apa? Kenapa? Nabi Musa. Nasara. Musa. Nabi apa? Yahudi lah Nabi Musa lah. Kalau Nasara ni Nabi apa? Nabi Isa, dan Nabi Isa, Nasara, Nabi Isa. Dia ada buat tukar. Apa boleh namanya Nasara? Apa boleh umat Nabi Nabi Isa tu nama Nasara? Ada.
apa oleh umat Nabi Isa tu namanya Nasara. Karena sejarah wajah kata Siti Maria tu anak-anaknya Nabi Musa tu di satu tempat yang nama dia Nasirah. Nasirah dalam bahasa Arab panggil Nasirah, kalau dalam bahasa Ibrani Nazirit gitu dalam bahasa Ibrani. Kalau dalam bahasa Arab panggil satu tempat nama Nasirah. Tapi itu di bahasa pada dia tu Nasara. Itu dia sebab panggil nama dia tu Nasara. Itulah berimel. Dan wa amila salihah dan wa amala salih. Falahum ajruhum inda rabbihim, maka bagi mereka itu ada balasan di situ. Tuhan mereka. Tuhan wi balasan, wi ganjaran dia. Asab ini ada kalau tengok dalam YouTube Dr. Zakir Naik. Awak sama kau kenal dah, biasa dengar lah dah. Biasa dengar lah, kita pun tak kenal kalau tanya kenal. Tapi biasa tengok ya awak forum orang Nasara yang ditanya kok, kerana dia ni dakwah sungguh lah, orang agama lain lah. Mari dengar dia apa itu, apa orang tanya. Apa orang kata orang Yahudi, orang Kristian tu masuk neraka. Sedangkan tu wajak dalam ayat ni, dia sebut ayat kan orang Yahudi yang salah pun dia tengok Quran. Lalu banyak lalu innal lazina amanu wal lazina hadu wal nasara was sabi'i naman amana billahi wal yaumil akhir wa amila salih falahum ajruhum inda rabbih. Tu ya tak tu balas ada balas saya apa dia mereka kata ke dia ni masuk neraka. Tu tanya Dr. Zakir Naik. Dia bila kata dia masuk neraka. Zakir Naik jawab apa tak ni? Jawab bahasa itu. Tuhan wi balasnya ada si balasnya di sisi Allah SWT. Karena dia beriman dengan kitab Taurat dia, dia beriman dengan Injil dia. Bila dia beriman dengan Taurat, maka dia kena terima Nabi Muhammad. Kalau dia beriman dengan Injil dia, maka dia kena terima Nabi Muhammad. Nah, karena kita dia royak kata di akhir zaman lah betul. Ada surah Sok ya. Qala Isa ibn Maryam ya Isa ibn Maryam bani Israil inni musaddiqan lima baina yadayya minat Taurah wa mubashiran bi rasulin ya'ti min ba'di ismi Ahmad. Aku mari ni untuk nak mengenalkan kitab Taurat dan aku nak royak kata akhirnya akan bakit seorang rasul lagi. Kalau mungkin saya encik, mungkin nak timur. Nabi hak nak timur belakang ni. Tak ada. Supaya ni, kalau beriman dengan Quran, mu kena turut rasul. Mu jangan ada waktu dengan Quran, tak turut rasul kan ni. Maju di Rasulullah Bakar atau Allah. Kalau mu tu beriman dengan Quran, maka mu kena timur rasul. Kalau mu tak timur rasul, mana mu tak timur dengan Al-Quran. Dia lagu tu. Ini tu. Wala khaufun alaihim wala hum yahzanun, maka tidaklah mereka itu tu takut. Kalau beriman dengan Allah Subhanahu wa taala, beriman dengan hari akhirat, wa amala salih, wala khaufun alaihim, maka tidak ada takut dah dalam diri dia. Wala hum yahzanun, dan tidak ada gonje dah dalam hati dia tu. Dia menghadapi apa petah dunia dan di akhirat. Asal dia tu man amana billahi wal yaumil akhir wa amila salihah. Itu awak pak golongi lah betul lah. Tak ada kira kata siapa dia tu awak hari. Tapi tu innal lazina amanu tu awak hari ni orang Islam. Nak kata beriman, nak kata panggil kata orang tu beriman, kena amana billahi wal yaumil akhir. Yang ini mengaku kata beriman saja, beriman tapi tidak man amana billahi wal yaumil akhir. Tak saja tu. Lepas tu kena wa amila salihah. Kena buah tu baik pada amal soleh. Kalau tidak ada amal soleh, tak panggil kata dia tu beriman saja. Petani lokong tak buah, tak ada beda. Kena gemuk gila daun saja, buah tak ada asik pun. Kami amal soleh tu buah tu. Itulah satu ayat hari ini, Pak. Pada satu ayat mudah-mudahan kita tu faham yang itu.
yakin pada Allah Subhanahu wa taala wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.